Orang yang penuh iman ini, orang yang imannya tinggi dan kuat ini, Mas, fikir dan risau mereka, lihat apa saja mereka risaukan hidayah. Kita perlu ada rasa itu, Mas. Kita lihat kemungkaran yang terjadi sekarang, sekiranya ada kemungkaran yang terjadi di Sepucung ini, siapa yang harus mencegahnya, Mas? Kita, Mas, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bicara kepada manusia-manusia di luar sana, kita bicara kepada orang-orang yang berdagang, yang bisnis. Bang, abang bisnis ini hari, alhamdulillah bang, ini sukses, ini berjaya, ini semua bang, bukan sebab abang pandai berniaga bang. Bukan sebab modal abang besar, sebab abang pandai buat akaun, sebab akaun department abang bagus, semua tak bang. Tapi sebab Allah yang kasih sukses bang. Tak ada Allah, tak ada yang orang lain yang boleh kasih abang sukses bang. La ilaha illallah. Sebab apa bang? Sebab orang-orang lain pun bisnis juga bang. Orang lain pun ada modal besar juga bang. Orang lain pun buat akaun macam itu, ini berbagai-bagai. Tapi kenapa dia orang tak sukses bang? Sukses itu di tangan Allah bang. Oh, ini kejayaan ni sebab Allah bang. Kita bicara pada isteri-isteri kita. Isteri kita. Kita bicara pada isteri kita. Kamera ada berapa? 1, 2, 3. Naya. Kita bicara kepada isteri kita. Isteri-isteri aku okey. Isteri korang lah, tak tahu lah. Kita bicara pada isteri kita, Dinda. Sayang, yang cantiknya sekarang ini bukan karena makeup MAC ini ya. Makeup ini walaupun harganya 1000, tapi makeup ini kalau ditempel pada orang yang tidak cantik, tetap enggak cantik juga, sayang. Tapi sayang cantik hari ini sebab Allah kasih cantik ini, sebab mungkin sebab air wuduk tiap-tiap hari ini, ya Allah. Kita kasih kebesaran Allah kepada manusia. Bicarakan pada anak-anak, anak-anak kita yang pandai dalam examnya, kita bicara pada mereka. Nak, nak pandai, siapa kasih pandai nak? Cikgu, salah. Cikgu tu pun dulu bodoh. Yang kasih pandai Allah, la ilaha illallah. Walaupun anak pergi tuition, anak pergi kelas tambahan, itu ini sebab apa nak? Sebab apa anak berjaya? Bukan sebab tuition tu. Sebab apa? Sebab orang lain pun pergi tuition juga. Orang lain pun pergi kelas tambahan juga. Tapi kenapa orang lain tak dapat nombor satu macam anak dapat tu? Ni Allah punya izin nak. La ilaha illallah. Ini yang saya selalu cakap dengan orang. Babe, ini gini hari kita minum sedap ni, babe. Allah kasi sedap, babe. Elah, tahulah Allah kasi sedap. Dia cakap, ya, cakap. Sebab apa? Lu minum kedai mamak ni, lu tengok tadi mamak tu bancuh mesti lebih kurang sama, eh. 3 sudu kopi, 3 sudu susu, 3 sudu gula. Confirm, ya. Kedai mamak tu pun bancuh yang lebih kurang. Tapi kenapa kedai ni yang sedap, kedai tu kita kata tak sedap, babe? Ni Allah kasi sedap, babe. Dah, dia orang termenung. Deep, deep. Dia cakap, deep. Memang lah, deep. Lu hidup main atas dasar, macam orang kapi. Tengok dalam-dalam sikit, babe. Lu melukis. Ada kawan saya tu pandai melukis, arkitek. Lu melukis, hebat, babe. Tapi kalau lu tak ada tangan, lu boleh lukis tak? Lu boleh dapat gaji macam sekarang tak? Cerita dengan lu. Tangan lu ni boleh lukis, siapa kasih? Gua pun ada tangan, orang lain pun ada tangan, orang lain tak ada melukis macam lu. Siapa kasih, babe? Tangan lu seni ni, babe. Allah, la ilaha illallah. Ya. Ya, eh. Deep lah sikit.